Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 pada 17 Agustus mendatang, pedagang bendera musiman mulai ramai di kota Banda Aceh. Seperti di Jalan Teuku Umar, Banda Aceh, para pedagang ini mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Para pedagang musiman yang datang dari Pulau Jawa ini berharap dagangan mereka laris manis di Serambi Mekah menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72. Leman, salah seorang pedagang dari Bandung, Jawa Barat, telah berjualan di Jalan Teuku Umar dari tanggal 25 Juli lalu. Rencananya, ia akan berjualan hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Leman mengaku pelanggannya itu rata-rata dari ibu rumah tangga, perkantoran, sekolah, hingga untuk TNI Polri. Untuk harga bendera dan umbul-umbul bervariasi, bendera dijual dari harga Rp20.000 hingga Rp70.000, tergantung ukuran bendera. Untuk umbul-umbul dijual mulai harga Rp70.000 hingga Rp500.000. Kantoran banyaknya sebelumnya, bulan-bulan 7, banyak orang ngambil kan. Tapi sekarang lah udah mulai ramai jualan. Dalam sehari laku berapa biji kan? Rata-rata kalau umbul-umbul lah 2 kodi, background ada 10, ada 7, ada 5 nggak pasti juga kan. Tapi adalah tiap hari yang keluar barang. Dalam sehari, Leman mampu menjual bendera dan umbul-umbul hingga 1 kodi, bahkan lebih. Untuk omsetnya, Leman mengaku telah meraup keuntungan jutaan rupiah. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.